Anda kembali menyaksikan Muslim Update bersama saya, Utri Farzah. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner bakso, mungkin harus mencoba hidangan bakso rantai di Sidoarjo, Jawa Timur. Ukuran baksonya persis sebesar rantai kapal, dan harganya pun dihitung berdasarkan panjangnya. Wih, ini rantai kapal paling enak nih. Bisa dimakan karena terbuat dari daging sapi. Ya, bakso rantai ini jadi menu andalan sebuah kedai di kawasan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dibentuk seperti rantai kapal yang panjangnya bahkan ada yang 1 meter loh. Tapi tenang, di sini juga tersedia bakso berukuran lebih kecil, yakni sekira 20 cm atau sebanyak 3 mata rantai. Di kedai ini juga terdapat aneka gorengan untuk menambah kelezatan. Tampilan kedai bakso rantai ini juga unik, yakni berbentuk kapal, sehingga kerap jadi sarana pengunjungnya untuk berfoto. Bedanya teksturnya itu, kayak ada serat-seratnya gitu. Baksonya itu sangat menggoda, enak sekali. Ide bakso rantai kapal lahir karena warung bakso sebelumnya bangkrut terimbas pandemi COVID-19. Kini sedikitnya 200 porsi habis terjual setiap hari. Awalnya ya nemu ide buat yang unik-unik, yaitu terinspirasi bakso rantai. Seporsi bakso rantai berukuran 20 cm dibanderol Rp12.000 dan Rp80.000 untuk yang berukuran 1 meter. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.